Sebuah agensi sempadan akan diwujudkan bagi mengawal, memperkukuh serta mempertingkatkan piawaian pengoperasian dan keselamatan di sepanjang sempadan negara. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, cadangan berkenaan penubuhan badan tunggal untuk mengawal pintu masuk negara itu telah diterima kerajaan yang menyarankan penubuhannya dilakukan secepat mungkin. Kalau boleh dalam tempoh 2 tahun ke hadapan kita dapat selesai satu border agency ini penting. Kemudian bagaimana nak mengawal sempadan kita yang panjang? Kita sedikit banyak berjaya tahun ini dengan adanya Eskom di Sabah. Apalagi agensi yang diberi tanggungjawab menguruskan sempadan, kita mobilize polis, tentera, pasukan gerakan am. Tapi masalah mencabar ialah kerana sempadan kita ini terlalu panjang. Itu yang membangkit soal cadangan kita untuk menggunakan teknologi. Jelasnya ketika ini pengurusan sempadan negara dikendalikan kira-kira 28 badan, pertubuhan, persatuan dan syarikat yang dilihat menjadi antara faktor kesesakan dan kelewatan dalam pengurusan hal ehwal sempadan negara.